kita beranugerah. Terima kasih, mari kita respon dengan benar kepada Tuhan.
hari ini kita cuma mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara, tadi sudah dikatakan bahwa hari ini kita memasuki tahun baru di kalender Yahudi. Ya, tahun baru. Wah, itu seneng banget. Kayak kita kalau di Indonesia ini tanggal 1 Januari gitu ya, tahun baru, semuanya serba baru. Ya, tema kita malam ini All Things New. Segala sesuatu baru. Kita masuk nih tahun Ibrani 5, 7, 7, 5. 5 nya ada 2, double grace. 5 angka 5 itu artinya grace, kasih karunia, anugerah. 7 nya ada 2, 5, 7, 7, 5. Itu sabat ya. Angka 7 juga artinya sempurna. Hari yang ke-7 Allah berhenti bekerja, beristirahat. Ya, double sabat. Ya, jadi kita harus banyak ada di dalam hadirat Tuhan bersama Tuhan. Ya, jadi saya percaya malam hari ini Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, Dia menjadikan kita manusia baru, menjadikan kita ciptaan baru oleh karena darahnya. Darah Yesus yang menyucikan kita, yang menyempurnakan hidup kita. Haleluya. Ya, sebelum kita terus memuji Tuhan, saudara, kita akan mendengarkan suara sangkakala. Haleluya. Ya. Ya, mari Pak Adrianus akan meniup shofar. Ini tanda panggilan untuk umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah.